Eh, ada apa ni? Suka-suka hati je masuk. Okay, saya Mama Siti, founder untuk Raifili. Dan hari ni kita ada appointment dengan Datuk Sri Farid. Oh, Mama Siti. Agi dah duduk dulu. Ha, nak minum apa ni? Teh je lah. Teh kosong je, tak ada gula. Hei, dia ni. Kenapa Mama Siti sabar sangat ni? Dia kau hajar kot tadi. Fawaz, bila kita nak berjaya ni, semestinya kita diuji. So itu adalah proses kejayaan kita. So kita semestinya tak boleh nak bertindak sesuka hati, nak marah-marah. Kalau kita marah-marah, maknanya kita kalah. So kita bersabar selagi dia tak jatuhkan marah kita, selagi dia tak membahayakan kita, so kita sabar dalam proses kejayaan kita tu. InsyaAllah pasti ada sinar yang muncul. Bagus Mama Siti. Inilah business partner yang kita cari. Tegas, cerdas, bijaksana. Saya minta maaf Mama Siti, Cik Bawas. Saya lakukan ini atas arahan Datuk Sri Farid. Jadi Mama Siti, saya setuju untuk kerjasama dengan Raifili, projek 100 juta kita. Bila kita boleh sign kontrak? Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Mama Siti.